Ada juga tidak dalam surat kuasa itu yang kemudian surat kuasa yang menunjukkan agar penerima kuasa menyuruh warga desa Penyang untuk memanen. Tidak ada yang mulia. Tidak ada. Ya. Oke, kalau tidak ada saya tidak ada. Ya. Surat kuasanya ada nggak yang ditunjuk dari warga desa kepada saudara penerima kuasa itu? Kurang jelas, yang mulia. Surat kuasa dari warga desa Penya, khususnya yang berada di apa dalam sengketa ini, ada surat kuasanya tidak ditujukan kepada saudara? Ya. Surat kuasa yang tertulis yang pemilik lahan ini, ya? Ada. Ya, ada. Secara tertulis, ya. Di bukti berapa ya? Penasihat hukum ya, ada nggak diajukan? Surat mengenai surat kuasa ada diajukan nggak? Yang dari desa, warga desa Penya kepada saksi ini termasuk James Watt termasuk tadi Untung? Tidak ada diajukan yang mulia. Oh, di yang surat ada ya. Kalau ada nanti bisa ditambahkan ya, penasihat hukum ya, kalau itu ada. Soalnya saksi ini mengatakan itu ada. Jadi kalau dia lebih fair, nanti tolong ditunjukkan karena majelis akan mau tahu isinya itu apa surat kuasanya itu. Kok ada tindakan-tindakan yang di luar surat kuasa yang diharuskan, gitu ya. Baik, Yang Mulia. Terima kasih. Lanjut, sekarang saudara bilang tadi saksi mengatakan tidak ada menyuruh membagi-bagikan, kemudian tidak ada menyuruh untuk memanen, kemudian ada pemberitahuan untuk melakukan panen yang ditandatangani oleh saudara James Watt termasuk saudara, itu maksudnya apa? Itu sebagai hanya mendampingi mereka dan mewakili mereka, Yang Mulia. Ya? Hanya untuk mendampingi warga masyarakat. Mendampingi apa? Mendampingi untuk mengantar surat, segala macam itu, Yang Mulia. Tapi isinya di sini kan akan kami anggota kelompok tani Sahai Papaka akan melakukan aktivitas panen sawit ketiga sampai selesai panennya di lahan kelompok tani Sahai Papaka seluas 17 hektar. Soalnya itu sudah kesepakatan warga. Terus 117 hektarnya sudah ada apa batas pastinya tidak? Sudah ada, Yang Mulia. Dari mana adanya saudara berkata-kataan sudah ada? Padahal sebelumnya saudara juga bersurat dan bertanda tangan mengundang bupati dan kelompok tani untuk dapat hadir dalam rangka menentukan atau memastikan tapal batas tanah PTHMB 2 dan lahan kelompok tani Apakat yang berada di luar HGU seluas 117 hektar. Begini, Yang Mulia, perlu saya jelaskan sedikit bahwa itu untuk kami menguatkan lagi hasil pansus, Yang Mulia. Memang ada pada saat itu kami mengundang pihak yang berwajib maupun kepala desa pada saat itu biar hasil pansus itu lebih akurat lagi, begitu, Yang Mulia, tapal batasnya itu. Iya, maksud saya 117 itu sudah pasti sudah ada. Sudah ada. Kalau sudah ada, kenapa harus bersurat lagi sama Pak Bupati untuk menentukan secara pasti tapal batas yang 117 hektar? Soalnya kami, Pak, tidak mau istilahnya itu terlalu panjang lebar. Masalahnya perusahaan ini berbelit-belit, Pak. Iya, jadi kita mesti cari solusi di situ. Itu bagus, 117 belum pasti. Tetapi kami bersurat untuk memastikan. Tapi kemudian tidak melakukan tindakan di luar itu dulu. Harusnya kan seperti itu. Kalau saudara Dilik termasuk anggota kelompok tani Sahai Papaka tidak? Tidak, Yang Mulia. Ada? Tidak. Tidak. Ya. Kalau almarhum Hermanus masuk. Masuk. Kalau beliau punya lahan berapa? Kalau yang
tempat saya tinggal pada saat ini 43 hektar. 43 hektar. Ya, yang ditanami sawit, karet ada sampai saat ini. Yang bagian yang termasuk dari 117 hektar tadi. Luar. Ya, di luar. Di dalam HGU-nya. Yang masuk 117 hektar apa bukan? Bukan. Bukan. Ya. Hanya berdempetan di situ, dekat saja di situ. Kalau Dirit bekerja dengan Hermanus atau bagaimana waktu kejadian itu? Sudah pengetahuan saudara saksi? Tidak tahu ini. Tidak tahu saudara ya. Ya. Kalau saudara tadi punya lahan, kalau saudara Jameson punya lahan di situ juga tidak ada 117 itu? Tidak ada yang mulia. Kalau saudara Dedi? Dedi Susanto. Ada itu orang tuanya. Orang luar, jadi tidak ada punya juga di situ lahan ini ya. Iya. Kalau bentukan, kenapa sekarang ada kelompok tani sampai apakah? Apa yang mendasari kok harus dibentuknya kelompok tani sampai apakah? Padahal kalian warga desa Benya di situ dinyatakan akan diberikan atau dimitrakan tanah seluas 117 hektar. Karena begini yang mulia, pada saat itu kami ada ke DPR dan lagi arahan dari DPR itu membentuk kelompok tani sehari pernah melakukan koperasi. Jadi kami warga masyarakat memilih kelompok tani, begitu yang mulia. Itulah jadinya kalau ya. Kemarin dari awal kalian paham dan tahu bekerja sama dengan para advokat pengacara itu, kalau sudah disuruh bentuk kelompok tani berarti ujungnya kemitraan itu, berarti ada tindak lanjutnya selanjutnya seperti itu. Kalau ujungnya kelompok tani pasti akan ada plasma nantinya. Oke lah. Baik, saudara saksian, saudara saksikan menerima puasa bersama-sama khususnya terdakwa Joshua. Betul, baik. Sebetulnya langkah saudara ini adalah untuk memperjuangkan apa? Untuk memperjuangkan hak-hak kami warga masyarakat, Mbak. Hak-hak? Ya, kami warga masyarakat. Hak-hak warga penyang itu? Ya, yang sudah dirampas oleh pihak bersalah. Enggak, khususnya dalam ini. Dan perkara ini, saudara kan tempat buat puasa, ya khususnya jam bersuah sama saudara bersama Puhi, ya saya sendiri dan di presiden sama Dedi Susanto kan begitu. Itu saudara dapat puasa dari seluruh warga Penyang. Betul yang mana? Dari anggota perusahaan itu. Ya, terus tujuan saudara memperjuangkan hak-hak warga Penyang seperti itu. Ya, yang dari yang termasuk di dalam yang pemilik di situ yang mulia. Ya, saudara harusnya tahu, saudara tahu apa yang langkah yang tepat itu apa. Kalau tanya ke advokat, ke lawyer, apa yang masuk kelas, ya. Apa yang masuk dalam class action? Pada saat itu kita belum mengenal lawyer yang mulia. Lebih tahu dia. Tidak semua aturan hukum itu harus ada aturannya. Misalkan perseksi seperti ini, lingkungan seperti ini, kan begitu. Ya, apakah James Watt ini memperjuangkan berdasarkan hasil kuasa ini atau dia memperjuangkan tanah dia sendiri? Berdasarkan surat kuasa. Hah? Ya, memperjuangkan surat kuasa berarti perjuangkan berdasarkan surat kuasa saja, ya? Ya. Baik, saksi ya, menyambung dari masalah James Watt tadi sebagai kuasa termasuk saudara juga. Nah, kalau saudara sendiri bersama dengan yang lain memiliki tanah yang mau saudara perjuangkan, ya. Kalau James Watt sendiri dari tadi kita bertanya, James Watt tidak memiliki tanah, ya, di area 117 hektar itu. Nah, keuntungan apa yang akan didapat oleh si James Watt sendiri apabila perjuangannya ini berhasil?
apa keuntungan untuk James Watt sendiri? Tidak ada yang mulia. Ya? Pak James Watt hanya mendampingi warga begitu saja. Jadi tidak ada sama sekali? Tidak ada. Kalau seandainya perjuangan saudara berhasil dan perusahaan mengabulkan untuk bermitra dengan warga desa Penyang, lahan 11 hektar dijadikan plasma. Nah, untuk James Watt sendiri dapat tidak tanah atau dibagi KTA sebagai kartu anggota koperasi itu sendiri nanti? Ada tidak? Tidak tahu yang mulia. Tidak tahu? Tidak tahu. Yang menunjuk James Watt sebagai kuasa siapa? Warga masyarakat. Siapa? Warga masyarakat. Mas tokoh masyarakat? Ya. Termasuk saudara juga yang ditunjuk juga? Termasuk saya. Ya, dari penonton Tomo, masyarakat, pertanyaan. Cukup, penonton Tomo? Cukup ya, Pak. Cukup ya. Ya, saudara Dilip, ditanggapi keterangan dari saksi Uhi. Tidak ada yang keberatan. Sekarang saudara James Watt. Ya, terima kasih yang mulia. Saya ingin menambahkan surat kuasa pendamping yang kami terima. Tujuan kami itu tidak untuk mengejarkan kepentingan diri kami pribadi, tapi untuk kepentingan masyarakat. Dengan cara kami belajar dari perjuangan Jasman Tongka 2008 sampai 2011 itu menurut kami ada semacam mengakali atau yang begitulah menurut asas perduga kami, karena ketidakjelasan selama kepengurusannya sampai pada akhir kepengurusannya. Nah, sejak 2019 dari situlah persoalan ini terungkap. Nah, dari beberapa teman kami atau saya yang menerima kuasa berjuang bersama warga yang merasa ada hak-hak mereka di sana di area PTMDP yang di luar hak guna usahanya itu. Nah, puji syukur pada Yang Maha Kuasa akhirnya persoalan ini terungkap. Nah, dengan ada terungkap ini, kami sebagai saya khususnya terdakwa kemarin almarhum Hermanos itu sudah meninggal dunia, dengan adanya persoalan ini juga, yang mudah-mudahan persoalan ini ada titik terangnya untuk para warga desa Penyang. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, yang mulia, terima kasih. Ya, terima kasih. Kalau saya sih tidak pernah meragukan perjuangan kalian semua, gitu ya. Artinya tidak bisa juga kita berpikir bahwa kita paling tahu. Ada orang-orang juga yang lebih tahu dan kita perlu komunikasi. Salah satunya para advokat, para lawyer itu orang yang tahu tentang hukumnya. Jadi tidak berlarut-larut mana yang harus dicari untuk dibuktikan, mana yang harus dilengkapi, sudah tahu semua itu. Kalau kita mereka-reka mengada-ngada, nanti terlalu panjang, jadi lebih susah. Saya tidak pernah meragukan tentang arti sebuah perjuangan. Saya di sini juga, selama saya tugas di sini, masyarakat yang menang melawan perusahaan juga ada. Tidak selalu perusahaan itu menang gitu, selama sengketa ada. Itu perlu diperhatikan gitu ya. Itu oke. Terima kasih saksi Tony, silakan ke belakang. Selanjutnya, sejak terakhir saksi Dedi.